Cilacap terkini, pencarian korban tenggelam Maulida Nur Asyifa di Sungai Ciberem, Anikel, Kampung Laut, Kabupaten Cilacap. Eksklusif Jurnal Media Program Jaga Indonesia. Pencarian korban tenggelam Maulida Nur Asyifa di Sungai Ciberem, Bukel, Panikel, Kampung Laut, Kabupaten Cilacap. Menurut Inyoman Sidakarya, Komandan Basarnas Cilacap, setelah mendapatkan informasi dari Kades Panikel Sumario hari Senin tanggal 1 November 2021 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, tim Basarnas meluncur untuk melakukan proses pencarian korban tenggelam. Informasi yang diterima oleh redaksi Jurnal Media, korban tenggelam pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Korban bersama temannya sedang bermain di sungai, berjalan sendiri di tengah sungai, dan dua temannya sudah memberitahu supaya tidak menengah, tetapi tidak dihiraukan karena takut kedua temannya tidak memberitahukan bahwa korban tenggelam. Dan pada hari Senin tanggal 1 November 2021 jam 6, teman korban memberitahu bahwa korban tenggelam. Sampai berita ini diturunkan hari Senin tanggal 1 November 2021 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, korban Maulida Nur Asyifa sedang dalam proses pencarian tim Basarnas, tim gabungan untuk mencari sampai ke muara tapi belum menemukan hasil yang maksimal. Kepada masyarakat untuk lebih hati-hati dan menjaga putra-putrinya sehingga kejadian seperti ini tidak terulang di Kabupaten Cilacap. Dan kepada masyarakat atau nelayan yang mengetahui Maulida Nur Asyifa untuk segera melaporkan kepada tim gabungan sehingga korban bisa segera ditemukan. Tania Rento, Tim Liputan Jurnal Media, like, subscribe, share, dan komen.